Wabarakatuh. Selamat sore guys, jumpa lagi dengan saya Musa Frian. Video kali ini saya ingin membagikan cara pembuatan bataku ya, secara manual. Di sini lagi pengambilan pasir, perbandingan adonannya 1:8, 1 sak semen, 8 arko ya, 1 sak itu isi 50 kilo, 1:8. Lagi diangkut pasirnya untuk pembuatan adonan bataku secara manual. Ini adalah bataku yang sudah jadi. Ya. Ya, ini proses pencampuran adonan bataku. Di sini saya lagi di tempat pembuatan bataku. Seperti ini pembuatan bataku secara manual. Ini berapa lama kering mas batapannya mas? Besok ya?
alat yang seperti ini, guys. Kita akan batako manual. Jadinya seperti ini. Kita nunggu sampai besok baru bisa kering ya. Ya cukup sekian, jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.